Dan mohon izin hadapan yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur untuk menyapa masyarakat Desa Trumer, Kecamatan Arusbaya. Ya, perlu kami sampaikan di acara pasar murah. Nah, luar biasa, ini diwilayah dari IKM. Juga bisa mencicipi nikmat olah ini, Bu. Termasuk Desa Trumer. Ya, berikan ini. Ibu baca dengan cak cuma nang saja. Yang bawa anak kecil maju ke lu, maju dari awal dari Ibu Gubernur. Awas tu telur lu pak. Ini kan gratis dari Ibu Gubernur. Membawa anak kecil maju. Terus menyapa sekaligus memberikan yang terbaik untuk panjenengan semua. Yang membawa anak kecil, ayo. Ya, maju. Ayo, maju. Gratis. Terima kasih Matos Langkong Bu Gubernur. Iya, terima kasih Sekangkong. Di Sekangkong terima kasih pada. Ibu muslimat. Ya, keberas. Dah beras, sareh. Apa-apa dari Ibu Gubernur, siapa yang ada di radio? Lansia! Ada lah. Coba.
Bu, harganya berapa, Bu? Ini, ya. 104 ribu. Dapat berapa? Dua. Lebih murah di pasar, ya? Ya, murah di sini. Iya, lebih murah dari pasar, berarti. Iya. Selisih berapa kalau di pasar? Ada yang 13, ada yang 14, ada yang 15, ada peteng itu namanya. Jadi, sangat terbantu nih, Bu, ya? Iya. Beli berapa, Bu? Beli dua. 104 ribu. Beli apa aja? Lakukan dari mulai 1 September yang lalu terus kita lakukan mendekatkan daya jangkau masyarakat. Jadi kalau HIT beras medium itu masih 10.900, tadi dijual 10.200 per 5 kiloan ya dijualnya. Begitu juga telur, minyak, dan gula jauh di bawah HIT. Artinya mendekatkan keterjangkauan daya beli masyarakat. Di setiap titik selalu saya berbagi sebagianlah telur untuk anak-anak balita dan ibu hamil. Kemudian untuk lansia biasa saya berbagi beras 5 kilo. Format-format untuk bisa saling memberikan solusi dari keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat harus dilakukan bersama-sama dan tentu seintensif mungkin. Dari berbagai evaluasi, tiap sore itu saya makan data. Di Jawa ini insya Allah beras medium paling murah itu di Jawa Timur. Tetapi untuk harga HPP, jadi gabahnya, kita termasuk cukup tinggi HPP-nya. Tapi ketika menjadi beras, kita termasuk paling murah untuk medium se-Jawa. Itu artinya bahwa nilai tambah tetap dimiliki oleh para petani di Jawa Timur. Nilai tambah HPP, harga pokok pemerintah itu 5.900. Tetapi bahwa setelah menjadi beras, harganya bisa lebih murah dari, ini yang medium ya, dari provinsi lain di Jawa.